dari Studio 1 Metro Update Jakarta, inilah Breaking News. Sembako ini dapat disalurkan kepada yang berhak dan betul-betul bisa membantu masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dari pandemi COVID-19 ini, karena kita masih melihat masih banyak tetangga keluarga kita yang sangat-sangat rentan dengan ekonomi. Jadi mungkin ini bisa kita berbagi sedikit rezeki yang kami punya kepada tetap masyarakat. Melalui Iwo yang ada ketua di Kabupaten Indragiri, Sandi, mohon bantuan bisa memberikan ini kepada yang bisa berhak menerima. Terima kasih. Sejauh ini Pak melihat Iwo bagaimana Pak? Alhamdulillah perkembangan Iwo selama ini selalu dapat respon yang positif, terbuka dan selalu kreatif dalam hal-hal membangkitkan segala lini informasi yang netral dan informasi-informasi yang selama ini jauh dapat kita temukan dengan adanya Iwo ini secara digital juga ya Pak Sandi. Alhamdulillah kami merasakan dampaknya. Begitu. Nah, kalau jumlahnya berapa semuanya Pak? Alhamdulillah pada hari ini Bang Rio Kepri bisa memberikan 100 paket sembako untuk bisa dibagikan ke masyarakat yang berhak. Paket dari Bang Rio Kepri. Alhamdulillah menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang Bang Rio Kepri Sembilahan yang sudah mempercayakan kepada kami Ikatan Wartawan Online Kabupaten Indragiri Hilir untuk menyalurkan 100 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentunya kami sangat menyambut baik sekali hal ini. Masyarakat, apalagi saya ini sangat membantu meringankan dampak COVID-19 juga akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Ya tentunya harapan saya ke depan Bang Rio Kepri semakin sukses. Amin. Dan semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aja lah langsung ya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna.